Ya, selamat sore teman-teman. Masih di perkebunan kiwi New Zealand. Semoga di sore hari ini kita semuanya masih dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Sore hari ini kita masih kerjanya pruning kiwi. Dan ini adalah teman-teman dari para TKI yang pada sore hari ini bekerja, yaitu pruning kiwi. Bisa dilihat teman-teman, begitu kerjanya. Kita kerjanya harus bersemangat karena kita hari ini kontrak kerjanya. Jadi kita kerjanya kayak gini teman-teman. Semua pekerja pada sore hari ini dari ujung sana sampai sini, itu peralatannya yang dibawa, yaitu gunting kecil dan gunting yang besar untuk memotong ranting yang besar. Ini adalah salah satu perlengkapannya, peralatan, yaitu gunting yang besar dan yang kecil. Itu adalah salah satu pekerja juga ini. Peralatannya yaitu gunting yang kecil itu dipegang itu untuk memotong ranting-ranting yang kecil. Kayak gini nih. Itu ini adalah pruning kiwi. Pada sore hari ini harus perlu kehati-hatian karena mudah patah ini rantingnya. Begitu. Dan ini adalah salah satu pekerja New Zealand, Indonesia, yang di New Zealand. Dan ini semua masih bekerja, ini mendekati pulang. Ini adalah salah satu pekerja kita. Coba dilihat kerjanya di situ. Empat kali ini tangannya. Set, pakai gunting yang kecil. Ya, begitu. Dan ini hampir selesai ini Bapak Eko, ini kerjaannya tinggal ngeklip dan gunting, yang hanya tinggal dikit yang digunting, tinggal ngeklip kayak gini ini. Jadi pohon kiwi ini sudah rontok daunnya karena ini musim gugur teman-teman. Ini adalah pemain tercepat atau pemruning tercepat, yaitu Mas Yudo Yudhoyono. Itu waktu dia pakai gunting yang besar, terus yang lainnya pakai gunting yang kecil, dia pakai gunting yang besar karena dia masih muda, otot-ototnya masih kuat itu lengannya. Bisa dilihat teman-teman, ya kayak gitu. Ini adalah pruning kiwi. Karena hari ini kontrak, jadi kita harus kerja nggak secepat mungkin, kayak gitu teman-teman. Itu cara guntingnya. Dan ini adalah waktunya pulang karena sudah sore. Ini adalah Mas Budi, sudah selesai. Jadi bawahnya itu harus dikumpulkan di tengah row teman-teman, kayak gitu. Itu harus dikumpulkan di tengah row supaya traktor tidak komplain. Sore hari waktunya kita pulang teman-teman, kita pulang. Dan ini adalah leader, the best leader.
adalah Mas Gedot Igede Artita Yasa dari Bali. Ini adalah leader kita, teman-teman. Gitu itu. Semangat terus, Pak Leader. Semangat. Paling belakang semangat. Dan ini adalah Bapak Supri. Waktunya pulang Bapak Supri. Oh, kurang satu. Tinggal ngeklip satu ranting lagi ini, teman-teman. Waktunya pulang. Ya. Dan itu semua teman-teman berjalan untuk pulang. Tuh Bapak Supriyono tadi yang tinggal sedikit lagi menyelesaikan satu kotak ini. Masih bersama Bapak Pras. Mantap. Semangat Pak Pras. Semangat. Semangat. Ya, oke, kita pulang teman-teman. Gitu aja vlog hari ini. Next disambung lagi. Thank you.